cuplikan Hela. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Thompson Motoblog. Kita sekarang di depan Puspa Itek Kota Baru Pahyangan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, guys. Kita akan riding menuju Taman Saguling atau Bendungan Saguling. Jangan lupa subscribe, like, and share channel saya Thompson Motoblog. Saya memakai motor PCX tahun 2020 dengan action kamera Akaso Brip 7 dipasang di stang. Hari ini tanggal 4 Juli 2024. Sekarang jam 7 pagi. Setahun yang lalu saya pernah riding menuju Waduk Saguling, tapi gagal guys karena kesorean. Dan tahun ini saya lakukan lagi riding dari Kota Baru menuju Taman Waduk Sagulingnya. Jarak tempuh dari Puspa Iptek menuju Taman Sagulingnya 25 kilo dengan waktu tempuh 66 menit menurut Google Map. Thank you.
di sini kita akan belok kanan ya guys, menuju daerah Cikandek. Mungkin di sini bukan lingkungan perumahan kota baru, jalannya agak kerungkat guys. Sebelah kanan itu lapangan bola Legend FC. Di depan kita belok kiri ya guys. Sebelah kanan itu kantor desa Cikandek. Kalau di Google Map ini jalan Cijambe Cikebluk. Jalannya juga masih agak rungkat juga. Pemandangannya mantap guys. Kalau ke kiri itu bisa ke Batu Jajar ya guys. Thank you.
Sekarang sudah sampai di jalan Cikande Cipangeran. Di sini kita belok kanan ya guys, kalau ke kiri itu ke arah Batu Jajar. Ini daerah Cimenteng Cisupan. Jalannya rungkad lagi guys. Di depan sebelah kanan adalah kantor desa Cipangeran. Ada Alfa juga. Nah, setahun yang lalu saya cuman sampai sini guys motovlognya. Dikarenakan udah sore kita balik lagi. Nah, di sini tanjakan cukup ekstrim guys. Ini daerah Cibunying Cipendei Hilir. Kalau arah sebaliknya ini turunannya cukup ekstrim guys, jadi harus berhati-hati. Kalau ada mobil dari depan ini cukup sempit guys untuk motor, apalagi kalau mobil ketemu mobil cukup sempit jalannya. Thank you.
tapi walaupun jalannya ekstrim, tapi hadiahnya view pegunungan yang cukup wow. Nah ini cukup jalannya cukup jelek guys, ada patahan yang cukup menonjol, jadi buat mobil yang dari bawah itu agak susah untuk naik. Sebelah kiri adalah SDN Cipagran. Nanjak lagi. Thank you.
tanjakan yang keberapa kali ini. Sebelah kanan adalah SMK Galuh Perkasa Indonesia 1. Di sini turunannya juga cukup tajam ya guys. Kita akan belok kanan ya guys. Kalau lurus itu ke kantor Desa Jati. Kita masuk ke Jalan Ciranji Hilir. Thank you.
tanjakan lagi. Sebelah kanan adalah SDN Jati Baru. Karena ini pas hari Kamis, berarti ini Pasar Kamis Saguling. Tanjakan lagi, guys. Nanjak lagi. Ini jalan Ciranji Tengah. Kalau ke kiri itu ke jalan Ciranji Tonggo. Kita ambil kanan ya, guys. Masuk ke jalan Mekarsari. Thank you.
Di depan kita belok kiri ya guys. Kalau ke kanan itu jalan menuju Raja Mandala. Ini kita masuk ke jalan Dam Saguling. Dari sini kita tetap lurus ya guys. Kalau ke kiri itu ke Pengkeng Cipongkor. Oke, udah terlihat ya guys, taman Waduk Saguling atau Waduk Sagulingnya. Inilah akhir perjalanan dari Kota Baru Pareyangan Padarang menuju Waduk Sagulingnya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel saya, Thompson Motovlog. Mohon maaf bila salah penyebutan jalan atau daerahnya.
Sampai ketemu lagi di konten-konten rute perjalanan lainnya sekitaran Bandung atau Jawa Barat, guys. Terima kasih.